Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Pagi yang cerah, senyum ceria, pasti bisa sukses. Nah, selanjutnya sebelum kegiatan dimulai, anak-anak diajak Bu Guru bersama-sama terlebih dahulu. Yuk, tangannya dilipat semua. Bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lilmu'minina amin ya rabbal alamin. Tangannya diangkat semua, membaca doa tambah ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma watawaffani muslimin. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan dan kemampuan memahaminya. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, sekarang guru mau tanya, sekarang harinya apa? Sekarang tahunnya 2021. Nah, anak-anak di pagi atau di hari Sabtu yang ceria ini, anak-anak diajak Bu Guru. Tugasnya apa ya? Diajak Bu Guru menyanyi. Menyanyi dengan lagu judul Api. Kita sama-sama ya, dengarkan Bu Guru ya. Yuk Bu Guru. 1, 2, 3. Meliuk-liuk di batang korek api, cahaya panas yang bisa menerangi, bisa membakar dan bisa menghangatkan, bisa untuk memasak dan untuk memanggang. Api bermanfaat untuk apa saja, tapi api bukan untuk mainan, karena selanjutnya yaitu nanti anak belajar mengenal tentang api melalui buku kognitif. Nah, nanti jangan lupa ambil buku kognitifnya dan juga pensilnya. Nah, nanti dibuka halaman 26. Nah, di sini anak-anak akan mengenal tentang api melalui menulis angka sesuai dengan banyak gambar yang ada di kotak. Nah, apinya di sini. Apa iya yuk? Nana tahu sumber api yang ini? Iya, ya. Ini adalah sumber api. Ini dari apa ini? Pernah lihat gambar ini? Iya. Ini adalah lampu templok. Lampu templok. Sekarang mungkin ada, tapi hanya dipakai sebagai hiasan. Iya. Ya, itu. Soalnya kenapa? Bahan bakarnya dari apa sayang? Minyak tanah. Minyak tanah. Ya, minyak
karena sekarang ini langka mahal, diganti dengan gas gas dan biji itu. Nah, yang kedua ini adalah gambar korek api. Anak-anak pasti pernah melihat, semuanya pernah melihat korek api. Ya, ini juga bahan bakarnya pakai apa? Pakai bensol. Bensol itu yang banyak berminyak. Nah, yang ini sudah pasti juga sering mainan. Awas, api itu kalau kecil jadi teman, kalau besar jadi lawan. Berbahaya. Bisa untuk memasak, tapi lah menjadi besar, bisa membakar apa saja. Nah, makanya kalau main api, main lilin, anak-anak harus hati-hati. Apalagi yang ini, yang bawah ini. Boleh belajar mengenal api, bisa melalui lampu tempel, korek api, lilin dan api unggun, tapi tetap harus didampingi oleh orang tua. Tidak boleh main sendiri atau bisa sama kakak, tidak boleh main sama adik atau teman-teman kecil yang main. Nah, tugasnya siapa kan tulis nanti gambar tempel, lampu tempelnya ini dihitung, terus ditulis angkanya di kotak sampingnya. Coba sekarang lampu tempelnya dihitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Anak-anak bisa tuliskan di kotaknya di sini. Angka 8. Kotaknya 2, nanti ditulis dua-duanya dengan angka 8. Begitu dengan koreknya, lilin dan api unggunnya. Bisa? Bisa. Pasti bisa. Nah, itu saja kegiatan kita hari ini. Nanti sebelum belajar dan sesudah belajar, jangan lupa untuk selalu membaca doa terlebih dahulu. Oke, alhamdulillah selesai sudah semua tugas dari Bu Guru. Ku kerjakan sepenuh hati, bintang 4 bersama-sama membaca doa surat Al-Asr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu. Ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.